Halo guys, aku mau ke 7-Eleven. Aku mau beli makanan yang langsung bisa dimakan gitu ya. Nanti aku makannya di meja-meja luar, di bawah-bawah blok ini aja guys, di bawah-bawah rumahnya orang. Ke 7-Eleven ya guys. Hello Kitty. What's that? Pin. Like a boy leg. My heart. Huh? See. Miguela. Miguela. Okay. Oh. Tidak disukai sama ada Hello Kitty. Ini baby dong. Hello Kitty surprise. Ini so Lego eh. Inside Lego. Lego dalam. Ini baru. Sakura chocolate. Kalau di sana bapaknya ada Nescafe. What? It's okay lah, let's buy lah. You want? Boleh lah, just buang yang gitu tu yang lain lah. Hmm. Spicy chicken, golden spicy stew. Golden spicy chicken stew. Look nice. Huh? I want this one. Okay. Chicken, chicken. Meatballs. Oh yeah. Kol baba. Okay. Apa ya? Ini deh guys, seperti guys akan menjatuhkan pilihan ke ini. Ya, aku suka ini, aku suka ini, aku suka ini, dan aku suka ini. Lol, ngambil. Koyen jam meong. Kimchi, West America. You ordered you one? Ma'am, is lemon grass or kimchi or this one? Yeah, this is plus lemon grass or this one. The pig is hard. You take the marker. Then after that, you don't look for the other side. What is for what you mean? Suka for what that stuff in the kitchen. Look, guys. Don't see the picture. Very looking very fat. Ada tteokbokki. Ada
quadrillion. Yun. What? Cool. Huh? Cool or hot? Pinabakar. Pinabakar, guys. Okay. No, Nila, just say semi my thing. Saya nak beli tadi. Bawah. Kayak apartemen gitu sih. Flat. Ini makanan ku. Terus ini topokinya. Katanya punya dia harus di microwave 2 kali. Oke okay guys, ini makan sama suami. Bismillah. Hmm, topoki. Mantap guys. Aduh. Cakap stew but no like stew. Apa tu? Menu ada ni. Guys, kalau di Singapura sudah, maksudnya udah lama sih ya mengurangin sampah plastik. Ini sendoknya kan kalau biasa plastiknya, ini bambu atau kayu gitu guys. Terus kalau misalnya beli minuman kayak KFC, McDonald's gitu, fast food lah ya. Nggak pakai straw, nggak pakai sedotan lagi guys. Terus beberapa supermarket sekarang sudah buat kalau mau belanja gitu bawa tas belanjaan sendiri. Kalau mau pakai plastik, plastiknya dulu bayar. Saya. Ya. Rasanya kayak lemak aja ya. Enggak ada kuryo-kuryonya. Maksudnya kayak gula gitu. Kami pengguin guys. Jadi selama aku sama dia ya, dari mulai pacaran udah kebiasaan share-share gitu. Jadi kalau mau aku makannya apa, dia makannya apa,
kita ordernya lain-lain, jadi bisa sama-sama rasanya. Aku juga bilang dong, di Indonesia nggak boleh boro-boro gitu, nggak ada. Nggak boleh? No. Boleh, boleh. Tapi jarang dijumpai gitu ya. Terus orang Singapura tuh kayak gini guys, beli makan satu paket, mau makan dua orang. Nah, karena pelit ya udah kebiasaan aja gitu. Tapi gak semua lah. How many prawn inside? No. Ini like kuih tiaw. Lebih horfan. Cuma kalau nggak makan nasi nggak enak. Makanlah udang. Hewan. Mau nanya apa ya sama dia? Nggak tahu guys. Kemarin ada mbak, mbak siapa ya, lupa aku namanya, ada ngawinya ya, dia request minta aku podcast sama dia. Orangnya pemalu kayak gini. Mau tanya apa ya? Bilang nih. Stay tuned to find out next video. Aku sampai buntu guys mau nanya orang-orang yang nggak tahu ngomong, tapi kalau di luar kamera ya mulutnya kayak bebek. Cockroach. Ini ada nyulik. Kamu? Iya. Iya, nyulik. Tolong. Iya. Oh my god, lagi zip saja. Weh. Apa? Apa? Belum 5 menit. Lagi. Drop. Jatuh terus kasih ke aku, kurang ajar kan? Emang gak kasih. Oh. Yang tepung ini kan ada dua ingredient di sini. So saya ambil rice-nya, juga ambil telurnya. Ambil ya. Bisa ngomong aja, sekarang. Hah? Apa? Wah, guys. Ini ya. 48.000 guys. Mahal kan? Ini enggak enam. Ini enam dulu. Yang kayak ini kuitiau itu, kuitiau kuah lah ya itu, mau 60.000, ini tadi 32.000, isinya 6 tokopi. Di nasdem. Duan rice. Rentan bilang enggak sih, dia memang mengalah kalau makanannya. Kalau dia lihat aku kayak masih lapar gitu. Apa?
dia nggak mau ambil makanan aku, tapi kalau dia tahu aku betul-betul nggak mau lagi baru dia mau. Tapi kalau dia lihat aku masih lapar, masih mau makan, dia nggak. Ini nggak selalu ya guys ya, mungkin udah berapa lama ya. Terakhir aku makan kayak gini aku masih hamil loh guys. Makan makanan saja nilai itu, enggak deh. Nah, mungkin udah sekitar 3 bulan atau 2 bulan aku baru makan. Jadi menurut aku jangan beranggapan 7-Eleven itu murah. Menangnya dia makanannya ganti-ganti gitu guys. Kalau porsinya kecil, badan kayak suaminya kan mungkin gak kenyang. Badan kayak aku 2 kursi harus kenyangan guys, kalau 1 kursi kurang kayak aku ini itu makan 1 kurang makan 2 gak bisa. Begitu juga makanan 7-Eleven juga gitu. Mana? Betul gak guys kalau makan Indomie ya? Bos nggak cukup, kalau 2 nggak bisa, 1,5 nggak mungkin ya kan? Masa banyak lagi nggak sedap. Noisy. Okay guys, thank you for watching and terima kasih yang sudah subscribe dan nonton video ini. See you in next video. Bye.